Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ini sudah bisa, Pak. Dia. Yes oke kita mulai aja ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di hari ini terus ya, ada dua cara nih pertama yang magang sama skripsi ya skripsi karena sudah banyak yang mau bersentro sama sidang ya jadi kemungkinan paling satu tidak orang datang nah ini magang udah berapa orang udah lima ya dua tiga lagi, tiga lagi siapa Mayang, sekolah Mayang, Pak. Mayang, Mayang Sekolah Stika, sama Isna ini, Pak. Oh, eh, sama Syaharani, Pak. Hah? Sama Syaharani. Jadi empat lagi, Pak. Oh, right. gitu. Bentar, kita uh, azan dulu, tunggu ya. Baik, Pak. Oke, okay, Pak. Ya. Yeah. Oke, <laughs> <laughs> okay, sudah selesai ya. ya. sekarang uh, siapa mulai dulu si Zaskia? Zaskia. Jadi, uh, ini magangnya sudah uh, dua bulan lebih yeah. ya. Iya, Pak. Eh, ini Desember sudah masuk. Apa? Sudah kedengaran nih. Bentar. Bentar. usulan gak kedengaran sih halo apa, halo halo ya jadi uh, ini magangnya sudah dua bulan lebih ya, uh, ya jadi sudah ya. masuk ke bulan ketiga nanti dia berakhir desember ini kita pertemuan mal uh, bimbingan kedua ya nah iya pak nanti uh, ada pertemuan dengan bimbingan lapangan ya Sudah kasih tahu di lapangan sudah, Pak, saya. Hah? Sudah. Apa? Sudah, Pak. Sudah. Ya, si itu si Badia si sudah. Ini semayang si ini mana dia? Ya, Pak. Mayang ini video on cam supaya semayang ya itu. Mayang kamu udah kasih tahu, Mayang? Sudah, Pak. Hah? Sudah. Sudah. Kapan dia bisa? Sudah ada ada sinyal nggak kapan dia bisa? Masih kemarin pas saya bilang pertengahan November, dia jawabnya bisa sih Pak Mentor saya. Oh, Boleh November bisa? Iya. Bisa ya? Nanti dia saya tanya email juga. Iya. Maaf saya kebakti. Ya. Jadi pertengahan nanti si itu juga saya tahu ya. Pokoknya saya oh, kosong itu hari Senin, Jumat ya. Senin Jumat. Kalau hari hari selasa rabu kamis saya ngajar takutnya apa kalau kalau zoomnya di di kampus itu suka internetnya nggak nggak stabil ya Internet kampusnya nggak stabil jadi susah ya. Jadi kalau saya di rumah kan lebih enak ya paling setengah jam ya dengan masing-masing pimilapang -masing itu setengah jam ya nggak lama-lama Setengah jam belum lama, setengah jam lah. Ya. Nah, si apa si nah, Saskia, kamu di bagian apa masih tempat dulu, sebelumnya Bagian apa sekarang? Iya Pak, masih Bagi di apa? tempat dulu. Apa? Uh, pengaturan Pak. Masih pengaturan apa itu? Uh, pengaturan PVML Pak, lembaga pembiayaan modal ventura, lembaga keuangan mikro dan oh, lainnya. Ya. Sarani mana? Sarani? Sani so, um, aja ya. Ini masih ya sebentar belakang, pak. Pekerjannya apa aja? Masih sama? Um masih sama sih pak. Cuma sejak ya. sejak pertemuan kita terakhir itu sama sekarang udah baru nggak pekerjaan? Saya terakhir cuman ini sih pak ngurus sosialisasi. Apa itu, pak? Oh, sosialisasi apa? Sosialisasi itu. mengenai SEDK yang baru terkait dengan pengawasan pengawasan apa kamu tahu nggak um, tuh? kamu tau gak isinya? jadi itu ada perubahan dari uh, cara pengawasannya jadi itu di update gitu loh Pak pengawasannya menggunakan forum panel deh, kalau nggak salah saya singkat saya nah, forum apa? forum? forum panel forum apa gitu Pak? pokoknya ada forum-forum gitu gitu pengawasan ya, ke perbankannya? Iya, uh, ya pengawasan ke PVML nya pak. Kalau panel kan selama udah panel juga itu. Jadi kalau hasil hasil audit eh, staff itu lapor ke timnya, timnya nanti di diskusi di belum panel kan, selama ini gitu kan. Ada ya. panelisnya yang, nanti yang, yang 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 apa? Menguji itu. temuannya apa ya. saja nanti di ditanya oleh panelisnya. Panelis orang-orang OJK juga. Oh, sini senior. Iya, senior. iya senior juga. OJK. Iya, yang panelis ini maksudnya apa itu? Siapa sih? Uh, diubah seperti itu, Pak. Cuman ini buat bagian kelas lembaga PVML-nya, Pak. Oh, nggak nggak ketujuh jelas ya. Coba gede lagi suaranya. Kencangin uh... suaranya. Ini buat uh, pengawasan PVML, Pak. Jadi dibuat seperti yang tadi Bapak bilang, kayak gitu. Kalau nggak salah, kemarin tuh SDK nomor berapa gitu, beda gitu loh, Pak, sama yang baru ini. Kamu sosialisasi seperti apa? Dikatanya pas aja sosialisasi. Kamu lakukan apa aja? Uh, bukan saya, Pak. Jadi yang sosialisasi ada mentor saya lagi. Ya, kamu kamu apa sih? Peran kamu, kamu apa? -apa? Saya cuma uh, ini, Pak, penerima tamu dari itu. Si penerima tamu, Penerima tamu. Ya, sama... sama... kamu Pak, penerima tamu dari awal acara sampai akhir acara kamu duduk di, di penerima tamu itu. Iya, um, tapi se Jadi, kamu nggak dengerin sosialisasi, -sosial, nggak dengerin kamu di luar apa sih, dong? Oh Enggak, Pak, di dalam. Tapi saya... Di ruangan. Gak dapat tugas lain dari mentor saya yang apa? lainnya gitu loh pak dapat apa? tugas lainnya dari mentor lain oh mentor lain setelah kamu bernama tamu habis peserta datang semua kamu duduk dimana? di mana uh, di jadi tuh kalau nggak salah yang datang tuh nggak sesuai dengan apa yang diperkirakan jadinya hmm. itu banyak bangku kosong pak jadi kita duduk di bangku kosong itu Oh, kosong di belakang. Iya, di belakang. Hmm. Buat ngerjain tugas yang baru lagi gitu loh, Pak. Oh, lu saw sembuh dengar, sembuh dengarin ada ada juga tugas tugas diberikan. Iya, ya, Pak. Nah, tugasnya apa itu? Tugas saya sudah... ini sebenarnya uh, ini sih Pak buat acara ulang tahun OJK gitu. Oh, acara Tentang, berikutnya. Iya, buat acara besok ya. Apa itu kamu kamu lakukan? Apa itu? Sambil itu... dengerin sosialisasi kamu juga apa yang kamu kerjakan? Eh uh, habis dengerin sosial sambil dengerin sosialisasi saya Disuruh ini, Pak, hmm, mengubah eh memindahkan soal cerdas cermat ke PPT sama nge-hyperlinkin doang, udah gitu doang, Pak. Oh, dia ya, orang tahun itu ada cerdas cermat juga. Iya, Pak. Jadi di OJK itu uh, menuju ulang tahun OJK tuh banyak lomba-lombanya gitu, Pak. Oh, Nah, lomba -lomba. kemarin cerdas cermat ya, tuh ya peserta siapa aja? Cerdas cermat peserta siapa aja? Terdiri dari beberapa departemen sih, Pak. Ada DPP. Oh, cerdas cermat itu untuk untuk internal OJK iya internal OJK pak jadi pesertanya pegawai OJK iya pak benar oh jadi pak ada masing-masing bidang iya pak Seperti oh itu. jadi bukan untuk orang luar bisa peserta pak. anak SMA anak mahasiswa gitu nggak bukan pak oh bukan oh internal OJK buat ngerayain ulang tahun Hanya OJK ulang tahun untuk internal aja iya pak benar Itu kapan ulang tahun itu acara kapan acaranya sehingga saya dua ulang tahun OJK tuh 23 November ini, Pak. Tapi lombanya oh November, tuh udah... Iya. Yeah. 3 November saat OJK sudah oh, oh, ya, sudah dong? Sabtu? iya, yeah, Pak. Kurang. Sabtu, oh, besok sudah tuh. Iya, yeah, oh, tapi... Besok sudah. Udah lomba oh. dari sebelum-sebelumnya gitu loh, Pak. Oh, iya, yeah, iya. Yeah. Jadi kamu khusus menyiapkan yang cerdas, cerdas cermat? Iya, yeah, Pak. Disuruh Jadi bantuin. Dimindahkan data ke PowerPoint? Iya. Yeah. Sama kemarin saya ini pak ngebantu buat sistem scoring si cerdas cermat oh scoring cerdas cermatnya oh ada nah. cara itu juri ya iya bantu oh. itu perhitungan skor iya iya oh itu ya iya pak iya ya. bagus lah apalagi melakukan itu selalu itu, apalagi sama sebelum sosialisasi itu saya disuruh bikin catatan dinas sama nota dinas sih pak udah bikin apa? sama catatan dinas, nota dinas sama saya disuruh ikut rapat apa ya saya lupa Oh di... kamu merekap tuh, merekap itu. Iya saya saya dapat lumayan, dapat banyak Ini Inputnya kemana? Inputnya kemana? Inputnya. Catatan dinas sama nota dinas itu buat acara sebelum sosialisasi pak. Di inputnya kemana? sih? Apa? Kata-kata di input, data-data di input kemana? Data Data apa Pak? Data nota-nota itu kan nota dinas oh, nanti input Jadi kemana? nanti yang Si Pena Pak, si Pena OJK apa? Si Pena OJK Oh langsung ke uh, situsnya OJK Iya tapi bukan saya yang Input Kamu Mentor saya yang input Jadi saya ngerjain doang Pak Saya ngerjain bantu apa bantu Catatan dinasnya Dinas. Dinas sama sama nomor Land, Land. Itu, land. itu rapat bukan, bukan? Pak. Oh. Oh, contoh Dinas. apa contohnya, Pak? Contohnya. Contohnya misalnya kan kemarin-kemarin tuh udah rapat dan disahkan SIDK nya tuh, Pak. Nah, ah. nanti setelah uh, hasil rapat tersebut itu perlu untuk Diberitahukan uh, beritahukan kepada Uh, semua peserta yang ikut rapat gitu Pak tapi sebelum diserahkan itu harus melewati beberapa tahapan nah tahapannya itu nah. nanti melewati si pena OJK gitu setahu saya ingat saya Yo, itu. iya Pak apa lagi <tuh> maaf coba batuk nih apa lagi udah sih Pak Aja. Oh, sejauh ini saya belum. Lalu laporan ada. magangnya udah kamu cicil? Kan? Udah sih pak, yang kegiatan hariannya udah saya cicil Ya. Ya udah, udah. lagi mau tanyakan si apa si uh, Saskia? Belum ada sih pak. Apa? Belum ada pak. Ya. Ya berikutnya siapa si Mayang, Mayang, Mayang ya pak. Um, kalau kegiatan saya sih nggak jauh berbeda dari yang kemarin kemarin ya pak masih yeah. mengulang. Ya, kemarin apa-apa ya, kemarin, ya uh, yang kemarin, ya, kemarin itu kemarin apa aja? membuat storyboard kan pak ah, untuk iya. video launching roadmap. Ah, iya. nah kalau sekarang itu lebih ke saya ikut meeting sama vendornya gitu buat nentuin. Ah? pemilihan footage- footage apa aja dipakai video-video ya. adk yang boleh dimasukin yang mana yang enggak yang mana terus uh, kemarin saya juga ikut bantu koreksi ini pak buat buku roadmapnya jadi uh, koreksi EYD, terus uh, pemilihan pasakata yang lebih mudah dimengerti oleh orang-orang lkm itu gimana gitu pak? Berarti kamu nggak masih tetap di bidang itu ya? Iya, Pak. Nggak, nggak ada rencana mau dipindah nggak ya? ada sih, Pak. Kayaknya oh, iya. bakal tetap di situ. Jadi disitu. yang yang kamu kerjakan itu berulang-ulang gitu aja? Iya paling uh, nambah yang, yang baru, koreksi Pak. roadmap itu sih, Pak. Koreksi yang baru, penulisan, apa? Uh, penulisan ejaan kata yang benar untuk buku roadmapnya. Oh itu. Saya iya. sampai sekarang masih itu. Kamu masuk uh, terus offline terus maksudnya? eh uh, dikasih WFA sih pak sekarang seminggu dua berapa kali. kali seminggu? Dua kali pak. kalau hari apa aja tuh? Uh, Sebenarnya bebas sih pak kata mentornya hari apa oh, aja. Oh tergantung kamu nentuin. Iya tergantung kita. Gitu. Berarti seminggu dua kali. Tanya. Iya. Iya seminggu dua kali. Kamu pilih hari apa tuh kalau kayak Eh uh, Enggak tentu sih pak biasanya saya uh, tergantung kalau ada bimbingan gitu di kampus berarti oh bimbingan, bimbingan skripsi iya bimbingan skripsi pak oh kalau bimbingan kamu minta WFA? iya oh bimbingan sama siapa kamu skripsi sama bu wil pak siapa bu wil oh bu wil ya bu wil ya. iya oh bimbingannya online atau offline eh uh, kadang online kadang offline biasanya offline oh. sih pak oh iya. kalau sambil on off ya iya oh iya. itu iya. se kendalamu apa selama ini ada kendala enggak? Enggak ada secara apa adalah perjalanan melewat waktu, pulang malam dan sebagainya ada kendala? Nggak ada, Pak. Hah? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Nggak ada. Terus masalah transportasi enggak ada masalah? Nggak ada, Pak. Saya pulang pergi diantar jemput jadi aman. Oh iya. Saya bapakmu nah. ya? Iya. Terus kalau apa uh, itunya pulangnya jam berapa rata-rata? jam setengah lima udah pulang sih pak biasanya Setengah lima udah pulang ya. iya Dia nggak pernah lembur kan? enggak Kamu kerja itu terasa capek atau santai atau gimana? Uh, santai sih pak terus saya juga seneng soalnya kayak ya itu kesukaan saya aja kerjaannya Oh itu ya. iya Pernah keluar keluar kantor nggak? Udah keluar kantor? maksudnya keluar kantor gimana pak Ini juga buat dinas luar apa kayak Acara apa keluar kantor lah sama oh, enggak, Pak. Hah? Enggak, soalnya anak magang katanya enggak boleh ikut dinas luar gitu, Pak. Oh gitu. Oh ada peraturan yeah. gitu. Anak magang nggak boleh ikut keluar dinas keluar kota. Iya, yeah, sebaiknya enggak oh. ikut gitu katanya. Oh, selama aja. itu kan ikut tuh dibawa kemana, Ada apa? merah malah ada Ada dibang juga ke Bandung tuh. Iya, yeah, soalnya kalau divisi saya waktu itu ke Jember gitu, Pak. Tim kamu ke Jember? Iya. Yeah. Kamu ikut? nggak ikut karena jauh sih pak. Oh, kalau dekat, kamu ikut, Mang. Apa? Kalau dekat, emang ikut. Bisa ikut, kalau dekat. Bisa sih pak kayaknya. Apa? Bisa sih pak kayaknya. Oh, kalau dekat, bisa kamu. Kalau dekat, kamu bisa ikut dekat. Bisa. Hah? Bisa caranya ke Bogor atau ke Bandung bisa ikut. Bisa, Pak. Kemarin saya juga ikut trekking sama mereka ke Sentul. Ah, kan ada peringkat. kan tuh ketemu nggak ada, ada ke Sentul. kan. Ada kan Iya, oh, tapi itu kan kayak di luar jam kerja gitu, Pak, di hari Sabtu, Minggu jadi. Oh, Sabtu, oh, oh, oh. Lu jam yeah. kerja. Oh. Iya, uh -uh. yeah, iya. Yeah. Oh, enggak, enggak masuk jam kantor. Enggak, Pak. Dulu kan jam betul. kerja itu, Bang, dia enggak ada jam kerja, kenapa keluar? itu kayaknya lebih ke refreshing aja sih, Pak. Oh, refreshing. Oh. Iya. Yeah. <laughs> jadi bukan acara resmi kantor bukan itu divisi saya doang gitu pak. kamu ikut ke trekking aja situ, mbak? Ma. Uh, trek trekking gitu pak. jadi jalan uh, berapa kilo ya kemarin? kayaknya ada lima sampai tujuh kilo. trading kok, trading kok jalan ke kaki? jalan kaki tuh yang? Jalan... <coughs> iya pak jalan kaki. kok trading? kamu trading? jalan kaki sih. trekking pak trekking. Oh trekking, oh iya. trekking, oh trekking ya lah refreshing. Iya. Iya berapa orang ikut tuh? Tujuh belas pak. Oh banyak juga. Iya. Sama... bagian kamu ada berapa orang? Di bagiannya ada berapa orang? Eh uh, itu 17 sama anaknya gitu loh pak. Mana apa? Ya 17 itu sama anaknya gitu jadi ada yang pada bawa anak gitu. Oh bawa anaknya ya. Iya. iya. Nginap nggak? cerah? Enggak pak tapi seharian. satu hari aja Iya. Yeah. Oh, kamu biasanya dia tuh di ongkos sendiri mereka Diongkosin, Pak. apa Diongkosin, Pak. oh diongkosin kamu tinggal bawa badan aja Ya, yeah, tinggal bawa badan. Oh, uh, itu makan siang dikasih kasih yeah, Iya, makan siang, semua-semuanya, Pak. Oh semuanya oh itu kan dibawa ke rumah kamu aja aja recreasi, ya? yeah, nge -nge. tuh dibajak ajak rekreasi ya. Iya, Pak. Itu mereka berapa? Olahraga. tuh sekali berapa bulan? nggak uh, nentu sih pak itu karena kemarin baru ganti direktur gitu Oh itu. ya Ganti direktur, berarti sama direktur juga dok, sama direkturnya. iya iya pak yang ngajak direkturnya Direktur siapa namanya? Eh, uh, pak hari pak namanya Pak Hari. iya Oh, ini sama direktur ngajak tujuh uh, orang ke trekking ke Sentul. Iya, Pak. Enggak enggak pakai enggak nginap ya, nginap. Enggak, Pak, enggak nginap. Kamu senang dong? senang olahraga oh iya senang-senang oh, kamu di -sentul, ya? betul hmm. ada juga dari dari pegawai itu yang bujangan ada bujangan ada pak bujangan nah, Pasti bujangan sama yang bujangan sama kamu aja jalannya <laughs> Hah? jangan lho, pak iyalah bujangan kan sama yang gadis <laughs> ya ya pak senang ya Alhamdulillah kamu diikutkan packing. Foto-fotonya nah, ada, ada foto-fotonya. Ada pak, ada pak. Nanti kirim saya ya. Saya masukin di laporan atau enggak? Ah, kirim foto-fotonya. Ini acara bersenang-senang okay. dengan orang kita. Ahihi, ahihi, gitu ya. Ah. ahihi, petik <laughs> gitu ya. Oke okay, pak. Terus kak, kalau si tambah lagi, kamu ada enggak, gitu kan? Kamu ada enggak? Gitu. Kita tanya ya. Saya ada loh, gitu ya. Iya. Oke. Okay. Ya, nah, ada lagi Oke, yang butuh apa sih? Mayang ada lagi. Uh, Pak, kalau yang buat Zoom sama mentor itu uh, saya duluan yang nanti hubungin Bapak atau Bapak yang hubungin saya buat kapan Zoom-nya Oh gitu, iya, Pak? Enggak, kamu yang hubungin saya. Saya kan hari Senin dan oh, Jumat ada. Oke. Okay. Pak, Pak, ini Pak, ini sudah bisa hari Jumat tanggal berapa? Senin tanggal berapa? Uh. Jam berapa ya? Nanti Zoom-nya saya nyediain, Zoom-nya dari saya. Oke, okay, oke. Okay. Berarti nanti Tuh, saya tinggal bilang ke Bapak itu, aja ya? Zoom ini nggak bisa saya record. Kalau Zoom saya nggak bisa saya record. Oke, okay, Pak. Yang Zoom-nya di pas partai. ya. Bilang ke OJK, Bapak nggak usah mikirin okay, okay. Zoom lagi. Pas partai yang ngatur ya. Paling juga okay, setengah Pak. jam, Pak. Nggak ya. lama-lama ya. Ya? Uh, oke. Okay. kenang kenal biasa kenal juga sama Bimilapan kamu itu ya. Bimilapannya laki-laki perempuan. laki-laki pak laki ya alhamdulillah ya perempuan ya alhamdulillah dia, laki-laki alhamdulillah juga sama alhamdulillah ya penting orang ya ya alhamdulillah pak orang kan yang penting orang nggak sampai orang, orang pak, alhamdulillah alhamdulillah ya Nah, apalagi siapa lagi ada mau tanyakan uh, si Mayang ada lagi? Udah Pak, lagi? cukup. Makasih. Cukup ya? Oke, uh, berikutnya silakan eh uh, uh, siapa? Uh, Fadiah, Fadiah Putri. Padia, padia, hei. Itu. Iya, Pak. Nah, itu. Kamu kok melongo aja tuh? Gimana iya, Pak, dia? Maaf. Uh, iya, saya Bikin uh, lagi. Tadi saya mau Eva, Pak. Kalau oh, okay. di bursa kan uh, se setiap seminggu pasti ada Berapa eh, kali Eva dua kali juga? Iya, dua kali. Hari apa aja? Uh, Ganti-gantian sih, Pak, ming apa setiap minggunya. Kadang yang Senin Selasa, kadang Pada. Kamis Jumat. Yang itu kan kamu atau orang OJK? Enggak, dari bursanya, Pak. Dari OJK-nya? Dari nah. kit saya di bursa, Pak. Oh, kamu bursa, bukan OJK. Kamu bursa efek, ya? Oh, bursa efek. Iya. Bisa, Pak, ke OJK dong? Seminggu dua kali juga? Iya, yeah, sama, Pak. Uh, tapi yang nentuin dia, ya? Iya. Yeah. Oh, tadi si Mayang kan nentukan sama si Poy ini kurang uji oh, dia sendiri nentukan ya. Kalau I mean, WFA yeah. itu kau kerja apa kamu? Apa yang kamu kerja kalau WFA? Yeah, kalau WFA kadang-kadang eh, kalau sesuai sama ini sih Pak apa yang dikasih kalau kemarin saya ya, ya, kasih lah kerja itu pasti yang, saya dikasih saya dikasih ya mungkin lah ya. Oh, yang yang yeah. kema kemarin saya ini disuruh kayak review SOP gitu Pak. SOP apa? Kamu bisa mereview SOP? Eh uh, enggak, jadi enggak sebenarnya enggak review ininya. Jadi review ininya doang apa uh, susunannya gitu. Terus udah sesuai sama flow-nya apa belum gitu. Kamu mereview seperti apa? Coba kasih tahu saya. Apa itu kamu review? Apa langkah-langkahnya apa? Pertama apa yang kamu kerjakan? Kedua apa? Ketiga apa? Coba. Uh, jadi saya, jadi kayak saya dikasih ininya gitu. Apa namanya? Panduannya gitu terus abis dari situ hmm, panduannya tuh kayak di Excel gitu pak jadi kayak misalnya terus. eh, judulnya di, itu ini udah pantu. ada eh ini Kenapa? pandu untuk mereview Panduan untuk mereview karena pak Panduan untuk mereview misalnya dikasih panduan untuk mereview. iya panduan untuk mereview ah mereview ya terus jadi kayak misalnya eh, kodenya udah sesuai apa belum nah, terus, terus misalnya kode apa itu kode apa itu Kode suratnya, Pak. Nomor suratnya, terus apa lagi? Terus nama divisinya udah ditulis apa belum? Terus tanggalnya, ah, update, update tanggalnya. Ah, terus, terus uh, ada yang kayak... eh, uh, ininya juga apa namanya? Tujuannya tuh sesuai nggak sama judulnya? Kayak masuk akal apa enggak gitu. Oh, berarti kamu nge-nya 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 Terus nya nge nya nama itu Kenapa, Pak? Bukan mereview nama, mereview itu kamu bisa merubah, bisa itu kebijakan. Oh iya, iya, jadi kayak meriksa gitu doang Mereka ya, Pak. Bukan nge review. Ngecek administrasi. Iya, gitu. Mereka. Terus kalau... Prosedur, apa tuh? Ngecek administrasi prosedur apa itu? Uh, prosedur uh, apa? Tuh? Banyak sih, Pak. Ada yang kayak... Uh, cross check mau kamu men check itu bukan mereview ya? Iya, kayak... Apa ya? Kayak ini, uh, sus apa kayak tata cara, kayak apa sih, uh, surat menyurat gitu. Ininya yang masih, hmm. SOP-nya so, masih yang gampang nomor, gitu nomor, sih Pak dikasihnya. Eh, kalau surat menyurat itu nomor surat yang masuk sama dicatat itu, cocokkan. kan? Uh, bukan, kayak apa namanya, udah sesuai sama ininya apa belum. Apanya sesuai? Apanya sesuai apa ah, di... ya ada dia ada 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 apa namanya yang sesuai sama panduannya apa enggak jadi dia ada ininya pak ya, sesuai apa tuh apa, apa yang sesuai itu apa formatnya isinya itu apa ya formatnya formatnya format dia kan ngecek tuh kalau ngecek administrasi iya terus saya suka saya disuruh nah, ngecek itu di... udah udah jalan atau surat akan dibuat oleh di mereka kamu cek kenapa pak surat kamu cek itu surat yang sudah sudah jalan atau sudah Mau, mau bikin surat? Kamu cek, saya surat di draft-nya, kamu cek tuh. Enggak, ya, itu suratnya sudah bukan, jalan. Bukan suratnya, sih, Pak. Lebih ke kayak ininya, apa namanya? Uh, uh, apa namanya? Kayak pan, bukan apa sih. Bentar -bentar, saya bentar-bentar, saya bingung, saya jelasinnya. ini saya coba mana Iya, jadi kayak ininya Pak, sebenarnya bukan jadi bukan dalam bentuk surat tapi dalam bentuk uh, format suratnya gitu. Oh, format surat dikasih kamu itu kamu cek apa kamu cek format surat itu sudah di sudah sesuai ketentuan UJK itu ada format surat itu kamu cek apanya? Uh, jadi saya nggak hanya uh, inian ininya nggak hanya ngecek surat ya tapi saya SOP-nya gitu loh pak. Jadi kan Masukkan kalau di SOP itu. di bursa itu, itu kayak ada, uh, misalnya kayak ada terus tujuan prosedur gitu-gitu. Nah, SOP itu emang bisa kamu cek kan kalau SOP kan sudah standar, Bisa rubah emang bisa dirubah. Uh, saya nggak ngerubah pak, saya ngesesuain sama stand uh, standar reviewnya gitu. Jadi, Jadi kayak di, misalnya kan dia ada flownya juga. kamu Jadi flow nya itu... tuh. Eh dengar dulu kamu ada surat 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 jalan kemudian format suratnya nggak yang standar itu? Iya gitu. Atau misalnya ada surat masuk surat masuk ini bagaimana cara ini surat catat sesuai dengan prosedur nggak itu Iya. Uh, misalnya ada 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 lagi misalnya dalam mendokumentasikan dokumen-dokumen itu gimana cara mendokumentasikan sesuai dengan prosedur nggak itu? Iya kayak gitu Pak. Oh. Jadi, kerja kamu apa dia? Jadi, jadi, ya baik, begitu. Jadi, kalau kan, sudah sudah lakukan, kamu tinggal ngecek doang nih sesuai nggak sesuai itu. Iya, di dalam peraturannya, peraturannya yang mendasarinya sesuai nggak itu? Kenapa, Pak? Dibandingkan dengan peraturan yang ada, iya sesuai nggak itu? Iya, kayak di, ben, di iniin sama. Coba, uh, coba satu contoh yang yang lebih detail. Coba satu contoh, apa yang kamu cek? Ini? Detail, detail, apa yang kamu cek? Ini? Sebentar, Pak. Nah, ini tahu saya jadi saya tuh uh, uh, pertamanya dikasih huh? kayak uh, panduan review SOP-nya. Jadi, <coughs> di panduan review SOP ini ada kayak format SOP-nya, kayak terus habis dari itu. Uh, naras uh, kesinambungan SOP dan uh, dokumen lampirannya, terus mm -hmm. uh, saya dikasih nih. Misalnya, ada SOP dari uh, sebentar. nih, SOP penanganan tamu. Nah, Jadi, misalnya. Tamu. Misalnya terus saya saya buka Misalnya saya buka filenya terus saya cek e, nomor dokumennya itu udah sama apa belum sama nama filenya? Oh kamu cek yang dokumen sudah, sudah, yang ada sudah terjadi? Iya sudah terjadi. Dokumen apa? Jadi, eh, coba dokumen apa kamu cek itu dokumen yang sudah terjadi itu apa kamu cek dokumen apa? Ini nah. misalnya SOP penanganan tamu terus. Ya, SOP di sini penanganan tuh, tamu kan SOP penanganan tamu terus kamu ngecek SOP itu. Dari mana ngeceknya? Gimana ada filenya, Pak? Jadi, ada filenya saya dikirim. Filenya file file itu, file dokumennya, transaksi sudah terjadi. Bukan saya, bukan review suratnya. Jadi, saya ada SOP. Jadi, SOP rating itu tuh ada. Itu kamu review SOP, kamu review. Iya, jadi saya cek sesuai sama ininya, apa belum? Ah, sesuai sama apanya? Kalau ada SOP, itu kamu cek sesuai apa. sama panduan ininya, Pak. Panduan reviewnya saya loh contoh apa tuh kamu kamu review pak SOP apa kamu itu apa pelaksana apa penanganan tamu jadi dari Abra, divisi kamu kamu gimana cara ngecek dengan apa jadi saya kayak dikirim Excel gitu pak di situ ada format-formatnya terus? terus misalnya uh, di SOP ini udah ada uh, pak terus kan misalnya nih ada kan pastikan penulisan nomor versi dan tanggal dokumen yang akan direview sudah ya. sesuai gitu ah. jadi saya Uh, kasih notes di Apa namanya Di Excel-nya ini Jadi misalnya uh, SOP, segini, uh, SOP ini belum Belum sesuai uh, versinya gitu Belum sesuai dengan apa? Kok, kok tahu belum sesuai kenapa? Belum sesuai bandingan dengan apa itu? Iya yeah, jadi saya ada panduannya Pak Ada template-nya gitu Saya jadi dikasih itu Ada panduannya SOP itu kamu cek Ini belum sesuai Nah, pertanyaan saya itu SOP itu yang mereview kan bukan anak magang gitu. Iya Orang saya nggak se... nge-review SOP nya jadi saya pasti formatnya sesuai aja pak sama panduan yang udah dikasih. Panduan dia ada panduan untuk bikin prosedur apa apa tadi prosedur apa? Prosedur pembuatan SOP. Bukan prosedur pembuatan SOP itu kamu bandingkan dengan apa? dengan panduan saya pak jadi ada saya dikasih panduannya gitu. Eh, gini gini. Ini ada panduan prosedur panduan untuk mereview SOP. Iya. Ah, itu SOP kamu dapat SOP apa Itu SOP tentang apa kamu yang kamu review itu SOP apa? SOP? Banyak pak saya ini salah satunya ada penanganan tamu. Nah, penanganan tamu berarti SOP. Ini ada SOP penanganan tamu. Dan penanganan tamu itu kamu cek kan apa sesuai dengan prosedur iya. review prosedur review review itu gimana kamu mengecek di prosedur review itu apa katanya prosedur review, review untuk SOP itu apa katanya sehingga kamu mengatakan SOP dengan tamu ini yang kurang nih Dan kurang gimana? Iya jadi kalau misalnya di panduannya misalnya nih kalau di panduan saya ada tulisannya kayak pastikan uh, seluruh dokumen seluruh pastikan pengguna icon flow sudah sesuai dengan bertunjuk pembu pembuatan bagian alur prosedur kerja gitu. Jadi saya cek itu flow-nya udah sesuai apa belum dengan narasinya yang ada di SOP gitu, Pak. Jadi eh, timono apa? Sesu enggak sesuai terus sesuai. Sesuai tuh sesuai. Ada yang ada yang udah sesuai, ada yang belum, Pak. Yang belum tuh contoh apa? Kenapa, Pak? Yang belum tuh contoh apa? Yang belum tuh. Kalau yang belum biasanya uh, jadi nama yang ada di flow sama yang di narasi beda. Oh, mas Rama gak dicek oleh oleh bosnya. Iya, itu kan jadi kayak apa namanya dari divisi lain gitu kan Pak. Jadi dicek sama divisi saya. Jadi selama ini belum dicek sama, sama divisi kamu prosedur SOP penerima tamu itu ada yang kurang nggak dicek selama ini. Iya mungkin belum sempat dicek kali Pak Jadi ada yang Beberapa ada yang kurang Oh itu kalau kurang Kalau kurang Nanti disampaikan ke di siapa ke Ke bagian bikin SOP Iya jadi terus kayak Kalau itu kayaknya uh, Kan saya kirim ke divisi saya lagi kan Ke mentor nah. saya uh. Jadi mungkin sama mentor saya Nanti kayak di komen gitu sih Pak Kalau saya ngeliatnya di Di apa namanya Di Awardnya tuh ada komen-komen gitu Oh. Tom komen-komennya misalnya kamu bilang ini belum sesuai nih komennya. Oh ya gitu itu. Iya, belum sesuai. Terdapat. Terus kalau misalnya ini kalau misalnya ini sih rata-rata kayak tambahkan bla -bla. Oh. Bla, -bla, bla 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 gitu, Pak. Berarti SOP yang dibuat itu masih draft dong. Kok masih di-review? Ih, nggak tahu siapa Ini masih draft apa enggak, tapi kayaknya iya sih masih draft masih draft dong kalau masih draft wajar review, berarti kalau sop itu belum belum diimplementasikan dong berarti uh, mungkin karena uh, kalau saya lihat di panduan ini setiap tahunnya itu kayak di di review kembali gitu pak. jadi mungkin oh. disesuaikan kembali gitu. jadi mungkin uh, ada beberapa versi yang jadi ini setiap tahunnya ada versi baru gitu pak. Ya, maksud saya itu pekerjaan itu kan pekerjaan level level, level pejabat bukan itu. Bukan nanti anak magang, tapi hebat juga kamu itu. Review SOP kan luar biasa itu. Iya, tapi so saya nggak nge-review full. Jadi cuman ini doang aja template-nya doang, Pak, formatnya gitu udah sesuai oh. apa belum sama panduan oh. yang saya punya. Iya, iya. mau bagian apa sih kok bisa mereview SOP itu bagian apa sih kamu Saya di manajemen resiko dan kepatuhan, Pak. oh ya berisiko dan kepatuhan Iya. oh pantas saya risiko mungkin ada kewenangan ada mereview SOP kali ya yeah. iya. Jadi, ya Iya. ini review SOP soalnya... fungsi tugas dari fungsi tanggung jawab dari bagian kamu kali Iya, Pak. Gak semua bagian tuh yang bertugas mereview SOP. Ini. Iya. Itu termasuk tugas saya mereview SOP salah satunya itu. Iya, Pak. Oh, kan bagian risk management itu kan mereview SOP juga. Itu antisipasi. Iya. Sama mitigasi risiko dan mengurangi risiko. Iya, kayak gitu, Pak. Oh, baru jelas ya. Jadi nggak jelas mau apa. Oke, apa lagi itu? Eh, uh, setelah itu saya Kemarin karena lagi minggu audit jadi lumayan sibuk sih pak audit apa eh, divisi saya. Divisi kamu mengaudit tuh diaudit? audit? Eh uh, di audit, pak. Diaudit oleh internal auditor OJK. Eh uh, bukan sama apa namanya auditor extra, dari luar extra pak? Auditor, Hah? Iya. Internal auditor yang audit di uh, divisi kamu? Iya yeah, iya pak. Hmm. Audit jadi mau di audit keuangan. Kenapa pak? Auditnya audit, audit manajemen atau audit keuangan? Uh, saya kurang tahu, tapi kayaknya uh, ini pak uh, audit. Jadi kan dia ada apa namanya? Uh, sebentar pak, kayak ada audit positive. sertifikasi sertifikasi gitu loh pak sertifikasi apa? ISO. Jadi buat si dia mengaudit itu mengaudit pelaksanaan ISO, pelaksanaan ISO di Laskar. Iya, benar, Pak. Itu audit manajemen namanya, Mbak. Iya, oh iya, Pak. Kamu kan belajar audit, saya enggak tahu beda audit manajemen sudah keuangan. Iya, ya, Pak. Itu audit manajemen namanya. Apa peraturan hmm. surat serangkat itu belum? Iya, ya, gitu, belum. Pak. Kalau kita ada pelanggaran peraturan enggak? Pelaksanaan tugas dengan baik enggak? Itu audit manajemen namanya kalau di keuangan ya. Udah berapa hari Iya, benar. Berapa hari? Uh, seminggu, Pak. Udah selesai sekarang, udah selesai. Udah, Senin kemarin selesai, Pak. Kamu ditanya juga oleh internal auditornya? Internal auditor ditanya enggak? Uh, saya nggak pernah ketemu sih, Pak. Kalau di manajemen itu biasanya bukan internal auditor. Biasanya ini internal auditor ya. Yeah. Karena uh, acaranya jadi bu, yang audit itu bukan orang dalam, bukan internal, internal auditor, bukan? Bukan pak. External auditor. Iya. Kamu tahu kan external auditor itu apa? External Kenapa, auditor. Pak? Apa itu external, external auditor apa? External auditor itu apa? Auditor. Auditor yang dari luar gitu kan pak? Oh, dari luar ya. KAP itu apa? Uh, apa di auditor ISO? Eater, adu, adu, KAP, Eater, ISO, Eater, U2, Eater, itu ada juga di K.P. itu iso, itu mutu apa? Itu ada berapa? Dari K.P. apa, mas pak? Iso. Eater, itu, dari KAP atau dari lembaga yang khusus mau audit iso, mau audit uh, peraturan apa? Kalau itu saya kurang tahu sih pak. Oh, tahu, ya, 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 ya. Apa lagi? Apa lagi? Uh, terus, iya sih pak masih kayak gitu-gitu doang paling. Kemarin saya suruh dicari, suruh cari inian aja kayak risiko di laporan keuangan gitu, terus yang sesuai sama <tuk> uh, di bursa gitu pak. Ya gini coba, coba. kamu disuruh mencari risiko di keuangan. Mm -hmm. Risiko keuangan laporan keuangan siapa? Saya sih pasti itu ngeceknya di Unilever pak. Unilever Unilever risiko keuangan gimana kamu ngeceknya risiko keuangan itu gimana? Sebenarnya, lihat kan, dari kalau di laporan tahunan tuh ada yang manajemen resikonya, Pak. Iya, iya, terus, nah, terus uh, saya uh, disuruh, kayak misalnya di situ tuh ada uh, resiko treasury. Ah. Jadi, uh, terus saya hubungin sama di bursa, kalau di bursa tuh uh, bisa kejadian, uh, bisa resikonya tuh di mana, kalau bagian treasury gitu, Pak. Nah, ini kan kan ada emiten uh, siapa apa? PT apa PT apa yang, yang kamu dari risiko perempuan pusar apa tunel pak tunel lever kan kamu cek ada risiko tersuri di di di, di laporan mm -hmm. risikonya kan iya ya. pak nah, apa kamu cek risiko apa kamu cek risiko tersuri iya nah, kamu cek dengan dengan pakai apa ngeceknya Alatnya pakai apa Mas... ngeceknya? Risiko dirinya, apa benar apa enggak itu? Iya gitu, Pak. Saya baca di laporan tahunannya aja sih, Pak. Kamu ngeceknya risiko tulisnya, kamu cek itu lah prestasikan ukuran risiko yang sudah dilaporkan, atau mengecek apakah dia sudah melaksanakan mitigasi risiko atau gimana cara gimana, apa? Kamu ngeceknya gimana? Yang kamu iya cek gitu, itu? Pak. Kayak misalnya kalau misalnya yang saya temuin di laporan tahunan itu kayak misalnya di 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 Unilever itu kan ada si risiko treasury ini. Jadi eh, apa namanya cara dia ngehandle Apakah itu risiko dengan risiko treasury kamu lihat di mana tuh? Di laporan tahunannya, Pak. Apa kata risiko treasury apa di Unilever itu apa yang dicantumkan risiko treasury apa contoh? apa contoh Di manage. Jadi dikatakan, apa dikatakan laporan kuantor risiko treasury di Unilever itu seperti apa? Sebenarnya kalau di laporan tahunannya itu nggak dijelasin kayak apa namanya uh, dar, ada di lap, ada risiko di laporan keuangannya apa enggak tapi kayak secara garis besar gitu pak kayak misalnya dia kalau di treasury itu kalau misalnya itu ngehandle nya dengan cara beli uh, apa yang lindung nilai gitu pak nah sekarang dia risiko berlindung nilai mm -hmm. nah kamu gimana ngeceknya dulu lindung nilai itu apa yang kamu lakukan selain itu Ya, saya jadi cuman baca doang pak terus... uh, yang minta itu jadi cuman bagian dis emang diskusi doang gitu mungkin pas itu saya lagi lagi kosong belum ada kerjaan terus saya lagi saya tanya kerjaan saya disuruh itu pak oh kamu suruh baca aja baca iya disuruh baca lebih tepatnya mungkin suka, pak bukan mengecek risiko dilaporan konya benar apa enggak tapi kau baca bisa contoh nih, kamu baca oh di di UNILV itu ada risiko, dicantumkan risiko ini risiko ini itu kamu bilang ke bosmu pak ada risiko trisuri dikatakan gini, maksudnya apa pak? kamu minta gitu? Iya gitu pak. Oh, jadi coba baca risiko yang tercantum laporan keuangan, tumpangkan yeah, risikonya siapa di Unilever itu mm -hmm. ya, so, kamu suruh baca nanti sampaikan ke dia apa kamu baca itu risiko risiko dia apa saja risiko yang ada di situ di, yang dilaporkan di laporan risiko perangkuan no reportnya itu. <laughs> gitu enggak? Gitu. Iya, Pak. Terus kamu coba baca itu kamu bikin itu tertulis nggak? Nggak, cuma bisa bisa aja. Iya, di tertulis tapi cuma jadi bagian catatan doang sih, Pak, tapi tetap saya jadi diskusinya lewat dari si laporan tahunannya itu. Iya, Pak. Kamu kan setelah baca komik ini dikasih tertulis tuh. Ketang iya. Sikir. Itu nanti disampaikan ke dia. Iya. Tapi ke dia tuh di, di responnya responnya gimana? Coba contoh responnya, apa? Contoh responnya. Pak. Responnya, oh iya-iya. Berarti begini-begini-gini ya, ini ke sini. Ini kalau resiko yang di sini tuh yang kalau yang di bursa tuh uh, apa gitu, Pak. Terus oke-oke, okay, okay, terima kasih. Gitu doang, Pak. <laughs> Kamu suruh baca doang gitu suruh baca. Iya, kayaknya disuruh baca, baca dia. doang, Pak. Kita tanggapin, oh iya ya, gitu aja. Ya, ya, <laughs> ya gitu ya. Oh, jadi bukan kamu apa kamu ngecek risikonya, kamu suruh baca lapran baca tentang risiko yang disampaikan di laporan keuangan lebar apa aja mm -hmm. disampaikan dia. Oh iya ya, ya memang itu ya ya gitu aja ya. Iya, ya. Pak. mau oh. Apalagi murjain apa lagi? Udah sih Pak masih gitu-gitu doang Tadi uh, hari ini belum Tadi hari ini saya udah selesaiin kerjaannya Jadi belum ada Kerjanya lagi apa? kerja apa kamu selesaikan hari ini? Oh, saya selesaiin kemarin Pak Yang itu yang review SOP masih berlanjut Pak Oh iya yeah. Mungkin ya. besok kali Pak Karena uh, tadi baru dihubungin kamu merasa bekerja nggak situ dengan kondisi seperti itu terasa, be terasa bekerja atau terasa banget uh, apa yang kamu kerjakan itu implementasi dari apa yang kamu pelajari selama ini gimana uh, kalau saya kadang kan maksudnya kadang tuh saya merasa kayak kerjanya terlalu cepat gitu loh saya kerjanya terlalu cepat gitu loh pak jadi kadang udah belum ada kerjaan lagi saya nggak, nggak dikasih belum dikasih lagi jadi saya kadang kadang suka Kamu uh, dikasih Terus cepat ya Iya kalau untuk yang cepat, SOP cepat sih itu Karena kamu nggak ngerti atau sangat mengerti dengan pekerjaan yang pekerjaan diberikan itu uh, nah, bapak, mengerti sih Pak Eh kalau kita nggak ngerti dikasih kerjaan bisa cepat tu kerjakan nih nggak bikinnya satu linear selesai karena nggak ngerti atau saking ngerti kamu cepat banget kerjanya banyak yang kamu kerjakan dalam waktu singkat yang mana kan tipe kamu yang mana nih kalau saya, uh, karena udah ngerti juga tentang yang hmm. reviewnya. Jadi kalau review, apa aja? Berarti udah selesai dong review. Katanya mau review udah belum selesai. Ya review saya bilang udah selesai, Pak. Saya udah selesai hari ini tadi. Ah. tapi kamu masih berlanjut reviewnya? Iya, tapi masih, ada, mungkin masih, masih mau dikasih lagi, Pak, review SOP yang nah, lainnya. Jadi itu kamu banyak komentar kamu tentang SOP itu banyak sekali. Cepat enggak nggak juga sih pak cepat karena ya karena sedikit yang saya komen ya karena kamu nggak ngerti kalau kamu banyak ilmu banyak komen itu ya kan karena saya ininya <laughs> cuman formatnya doang pak iya karena karena ilmunya nggak cukup jadi yang kamu komen ya gitu gitu aja nggak banyak ya, kok, ya, banyak banget. banyak kok komen kalau ya, partulannya ini ini ada aplikasi semacam tapi karena ilmunya banyak bisa cepat kan, maka sih bilang dari itu cepatnya karena kamu ada <laughs> belum belum iya belum... karena formatnya jadi, doang kali ya pak belum pengalaman itu. yang maksud saya itu pekerja kamu itu ada respon di dia, kalau dia respon cuman ya 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 deh oke okay. itu berarti pekerjaan kamu kan tidak direspon jadi feedback di dia itu yang penting feedback di dia itu kalau kamu kerjakan sesuai dengan harapan dia enggak itu atau gimana kalau dia ini di, kerja ini kamu kerjakan cepat. Terus dia diam aja. Kamu nggak tahu kerja kamu itu sesuai dengan standar dia atau, atau gimana gitu. Nanti nggak? Si Dia? Iya, Pak. Kamu kerja kamu tanya juga gimana, Pak? Kerja saya ini apakah kurang atau gimana? Saya ingin belajar. Kalau kurang, saya tambahkan lagi. Jadi kalau kamu hasil kerja kamu sampai dia tuh responnya kayak tadi itu cuman, ya gitu, ya gitu. Jadi kan kamu nggak tahu feedbacknya seperti apa. Jadi kamu merasa cepat. Merasa cepat karena Uh, bisa cepat itu saya kan 20 tahun kerja di birokrasi cepat itu bisa juga nggak ngerti dan disuruh jawaban B dia malas me merespon dah sudah cukup lah ya nah, yang bersebutan oh. itu bisa juga cepat itu pun banyak ubikin bikin respon banyak semacam dibaca oh ya kamu ngerti ya aduh cepat banget nih kalau staff saya nggak secepat nih bisa kok ya aku bikin ini bisa dua hari tiga hari dengerjakan nih gitu loh tapi kalau mau komentar sedikit sesuatu cepat itu hati hati juga direspon respon dia nggak ada Iya, Pak. ya direspon sih, Pak. Uh, maka hati hati kita maka tuh tahu kita tuh jangan merasa cepat tapi saya ini cepat kita tuh karena nggak cuekin gitu ya Iya, Pak. ya jadi bisa ini hati hati loh mengerjakan pekerjaan awal perintah singkat, tapi bisa banyak dikerjakan. Kalau kita ada ilmunya. Tapi kalau ada ilmunya, perintah singkat itu, yang ngejar ngasal aja. Selesai, udah ya. Jadi dilihatnya, waduh, kayak gini, ya udahlah, ya, udah Gak usah suruh lagi, gitu, gitu loh. Ya. Jadi kamu harus hati-hati itu. -hati, Jangan merasa <tuh>. lebih cepat. <tuh>. ya. Bagi bekerja kamu itu, saya tahu, berreview itu kan gampang itu. Gak gampang berreview itu. Ya level-level pejabat, level-level staf ahli itu level yang terkait seksi ya, review itu, maka lebih cepat. Ya. Saya suruh mengobati pasien, pasien uh, kanker, pasien oh, cepat diperiksa karena saya nggak tahu. <laughs> Tapi kalau saya si ahli bilang kanker lama saya cek tuh, detail saya cek, pakai ini, pakai ini, pakai ini, itu loh ya. Jadi harus <laughs> cepat, ya hati-hati, ya yang penting itu kamu dapat feedback dari dia, Kamu kerjakan benar apa enggak, ya. Iya Pak. Yang merasa bisa, merasa cepat. Kamu kan bisa cerlokis, kamu bisa ngerti. Saya belum pernah kerja kok, saya merasa cepat, enggak lah ya. Cepat itu mungkin pasar kamu aja. Ya nanti besok tanya lagi, ada pekerjaan itu kamu evaluasi lagi. Khawatirnya kalau disuruhnya sesuatu yang enggak perlu dikerjakan. Ya, yeah. disuruh iya, suruh, Pak. Gak? dikerjakan. Artinya pada kamu mengganggu dia, disuruh ke disuruh pekerjaan yang ke, perlu dikerjakan itu, itu aja ya. Jadi kamu merasa cepat, Padahal ke, kamu kerja itu nggak ada gunanya gitu. gitu. Itu aja jadi. Ada iya, ya. apa lagi mau tanyakan pada dia Eh, uh, udah cukup pak. Cukup ya. Pernah keluar kantor nggak tugasnya? Kenapa, Pak? Pernah keluar kantor? Eh uh, belum. belum pernah sih, Pak. Belum pernah di, di, kantor semua. Iya, kaya, di kantor mulu. Kayak si itu, kaya si Maya kan, siapa sih? Ke si Mayang kan, siapa sih si Mayang itu? Si tuh siapa? Kan acara trekking itu. Siapa si ya? Trekking. Iya, siapa? Pak. Nah, si trekking. Dibawa jalan jalan tuh, si Mayang. Lu dibuat jalan jalan juga gak? nggak? Enggak, Pak. Belum. Oke belum lagi ya. Oke, okay, makasih banyak ya laporannya. Iya, makasih ya, Pak. Yang berikutnya yang berikutnya itu eh uh, Sarani, Sarani, Sarani. Eh, Pak. Ya. Pak. kalau saya kemarin itu lagi ceklis laporan keuangan triwulan tiga, Pak. Ya. Ceklis gimana tuh? Mana ceklisnya? Jadi uh, nanti uh, dari mentor saya kayak uh, ya. uh, ngelis uh, laporan keuangan perusahaan sekuritas apa aja yang udah ngumpulin laporan keuangannya terus. Oh, oh kamu ngecek uh, sekuritas yang kamu laporan keuangan untuk perusahaan sekuritas ya, bursa efek. Iya Pak. bursa efek bursa efek bukan OJK kan? Bukan Pak. Oh, bursa efek. Jadi kamu ngecek ada nggak? apa emiten-emiten uh, yang telat menyampaikan laporan keuangan? Eh uh, kalau itu nanti itu dari mentornya sih pak kalau saya uh, kayak ngecek apakah uh, udah cek kayak neracanya sesuai atau enggak formatnya. Oh, jadi, jadi gini kamu ngecek laporan keuangannya sudah sampai ke emiten ke bursa, kamu hmm. cek apakah sesuai dengan ketentuan yang ada laporan itu. Hmm. Kayak neracanya sudah sesuai belum laba ruginya? Iya, iya. Gitu. Neraca laba rugi sesuai hmm. belum ya? Tiku mau cek itu. Iya, Pak. Sama ada, apa? Ada, informasi. ada, ada berapa emiten sudah kamu cek? Baru 20 sih, Pak. 20 emiten. Selama berapa hari itu? Selama berapa ya? Disuruhnya sih cepat, Pak, seminggu kalau nggak salah. Seminggu 20, 20 perusahaan itu. Iya. Berarti sehari sekitar empat, Iya. terus eh, empat deh, empat perusahaan ya, ya, ya Pak dari empat emiten kamu cek lo nah ke sebagian besar apa yang kamu temukan itu? Uh, kad, karena disuruhnya apakah informasinya sudah sesuai sama informasi yang ada di website bursa? Kalau ada beberapa perusahaan emiten yang Uh, ganti komisaris gitu Pak paling. Terus periode periode laporan keuangannya uh, masih sama periode triwulan kedua gitu. Terus Maksudnya kan, apa nih? Maksudnya kanya, contoh, uh, contoh. contoh tanggal tanggal sama periodenya tuh masih kayak masih typo atau belum dirubah gitu Pak. Oh, masih copy, itu, file itu. Ya, copy file. Iya yeah, iya. Yeah tapi padahal uh, itu nanti dilaporin di ke apa mentor saya sih eh, pak contoh contoh misalnya laporan keuangan triwulan dua hmm. tapi tanggalnya soalnya tiga satu maret itu ya itu. oh itu, itu 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 tanggal laporan yang kedua ya, apalagi lalu. yang terus informasi yang ada di laporan keuangan sama yang di website kayak Uh, informasi komisaris direktur utamanya nggak sesuai nanti diinformasi lagi ke uh, perusahaannya Pak, eh, Contoh nggak oh. misalnya di laporan di website nya eh, Direksi A ya pak, terus tapi laporan keuangannya masih direksi lama ada itu ada yang strip pak kemarin saya nemunya ada yang strip kayak nggak ada direktur eh komisaris ya, utamanya Jangan maka, eh, dengar dulu di website itu tertera direkturnya si badu hmm. tapi laporan keuangannya Nama masih badu nggak muncul itu? itu itu kemarin ada yang kayak gitu terus udah dilaporin ke mentor saya. Ya, terus itu contoh itu contoh salah satu. Oh hadir ternyata hadir. perusahaan nah. eh komisaris utamanya udah meninggal pak itu terus belum oh, diangkat. Eh saya so bukan itu maksudnya tidak oh? sesuai itu bisa di website-nya ditulis si badu apa? tapi tapi laporan masih strip namanya contoh uh -huh. seperti itu tidak sesuai okay. ya. ya yeah, yeah, kayak gitu oh berarti laporan kuonya masih copy file itu ke, dikasih denda nggak itu bikin laporan keuangan sembarangan itu uh, kalau itu nanti uh, di dilaporin kayak diinformasikan lagi sih pak ke, ke PIC anggota bursanya kenapa gitu nanti yeah. ditanya oh nanti suruh perbaiki enggak ada denda kan perbaiki iya kalau denda -denda. kalau dendanya itu saya nggak belum tanya sih Pak pasti. Apa? Kenapa Pak? Kamu nggak tanya itu? Ini kalau nggak nggak ini apa langkahnya di denda atau gimana? Den oh belum siu. belum sih belum saya belum tanya sampai. Ah, besok tanya ya. Oke okay, Pak. Tanya. Kalau kamu memeriksa prokau miten tentunya ada berapa timun kamu Pak ini timunnya ini eh, daftar Direksi nggak update. Nah, itu ini gimana nih, Pak? Nih didenda apa enggak nih atau cuma mereka kursi biasa aja? kursi biasa kan nanti kan mereka itu salah lagi, Pak. Besok salah lagi Suka-suka dia kan sembarangan. Iya, Pak. Katanya nah, itu. Belum, Pak. Sama nah, kebanyakan ya, gitu. Jadi, itu sih. kerja Masih... kamu itu belum banyak pertanyaan tanya ke mentornya. Iya, Pak. Ya, misalnya kamu disuruh terus cek dong. Dicek terus begitu kamu mau cek, ya enggak sesuai. Berhenti situ aja jangan. Itu berarti kamu enggak punya inisiatif ya. Enggak punya inisiatif. Mau nggak peduli dengan kerja kamu, Mesti ke tanya ini implikasinya apa, gimana, gimana, gimana gitu ya? Oke, Pak, itu tanya apa lagi yang mau kerjain? Apa Apalagi terus uh, kayak uh, apa namanya, masukin nilai laba rugi usahanya uh, itu kayak plus atau minus gitu, laba atau bisa okay. bisa emiten ngasih laporan keuangan? Mm -hmm. itu nih eh uh, uh Bursa Indonesia ke okay, situsnya. Kenapa Pak bisa tanya? Uh, kalau kalau saya paling ini sih Pak, Pak dikasih working paper Ma, cuma dikasih work, working paper kalau misalkan ada selisih nanti dikonfirmasi lagi ke mentornya gitu. nggak, nggak, sebentar, sebentar. itu uh, emiten itu menyampaikan laporan keuangan apa laporan keuangan audit yang kita bentuk, lah oh. bentuk eh uh, mereka kasih laporan bentuk PDF itu, nanti sama Bursa Efek direkap lagi, masukkan ke Excel dia gitu. Iya, kalau yang triwulan itu nggak diaudit sih Pak paling belum Bukan hanya di... bukan, bukan audit, pak. Oh. Eh, ya, yang ya, penting pak. itu laporan kual disampaikan ke Bursa Efek oleh miten itu, ya. ya, sama sama Bursa Efek Indonesia direkap lagi untuk diringkas ya. lagi, masukkan ke Excel gitu. Iya pak, iya oh. kayak gitu. Dia kerja manual tuh, jadi kalau input lagi ya. Iya Pak. Oh, pantasan. Itu risiko salah bisa terjadi itu risiko salah. Mm. Harusnya maksud saya itu, maksudnya, itu apa? emit itu kasih laporannya dua, satu laporan audit yang bentuk PDF, satu lagi laporan yang bentuk Excel. Biar. Jadi nggak usah Biar... di rekap dekat lagi, itu masuk ke aplikasi dia otomatis aplikasi cari data Excel itu yang dibutuhkan. Jadi gue saya input lagi kerja manusia. Ya, datanya berarti, harus integrasi, Pak. Iya, integrasi nggak gitu berarti kerjanya. Enggak, Pak. Manual saya. inputnya. Oh. E, manual. itu ke manual itu parah itu. Ya. kan dia punya format. Jadi di samping emiten itu menyampaikan laporan keuangan annual report, lalu bentuk PDF. Nah, Bursa Efek itu punya format sendiri. Itu diisikan hmm. oleh si emiten. Excel dikirim ke bukti file atau biasa, tinggal nanti aplikasi mem memproses data-data apa yang saja yang dibutuhkan. Jadi tidak diinput ulang lagi, ya. Eh? Ya pak. Buat lagi ya, makanya bongkok itu ya. Ulang lagi. Apa ya? jangan tidak diinput ulang atau bukan diulang untuk untuk jangan uh, sudah tidak diimput ulang, tapi karena kamu anak magang, suruh diimput ulang gitu kali. Kalau itu nggak tahu sih Pak. Eh nggak tahu kok? Itu maka mau tanyakan deh. Iya Pak, nanti saya tanyain. Tanya gini, Pak ini uh, input ulang ini apakah kenyataan -kenyata seperti ini? Gak ada masuk langsung dari emiten kita nggak usah input ulang, langsung otomatis uh, data tersimpan di websitenya uh, OJK Oh, Pak Bursa Efek. input ulang. Tanya gitu. Ya, Pak. ulang ya input ulang ya mabuk juga sih ya sekarang kan bagaimana mengintegrasikan sistem Bursa Efek Indonesia dengan imiten. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Namanya apa jaringannya apa dari Bursa Efek itu kan institusi-institusi ke perusahaan ke imiten. Jadi apa namanya? Jaringan terkoneksi itu loh. Jadi jaringan Bursa Efek Indonesia terkoneksi dengan imiten tapi khusus untuk penyampaian laporan keuangan aja. Data-datanya yeah masuk ke sistem OEB saya bank boleh bank usah rekap rekap lagi ya ribut lagi itu kamu tanyakan itu gimana okay, sih pak. kerja gimana sih kalau rekap dia repot juga sih ya, atau mungkin kamu mau nambahkan suruh rekapnya nah, maka itu bagi dia uh, udah direkap tapi kan rekap sistem sistem rekapnya tapi karena kamu nambahkan suruh kamu rekap manual nah, itu yang gitu coba tanya ya oke okay, pak tanya lagi ya Apa lagi itu Terima ini. Mudah sih Pak, paling ikut aktualisasi uh, perubahan peraturan anggota bursa gitu. lain apa? kamu ikuti kegiatannya yang kamu ikuti selain kerja administrasi? Kalau itu, kalau saya ditugasinnya setiap dua minggu atau seminggu sekali, tergantung berapa banyak perusahaan emitennya. Uh, yang itu sih Pak tugas per minggunya tuh. Uh, presentasi analisis laporan hmm. keuangan. Analisis laporan keuangan maksudnya apa sih? Kamu dapat laporan keuangan emiten, kamu analisis laporan keuangan emiten itu. Iya. Yeah. Kamu presentasi. Iya. Yeah. Presentasi di depan siapa? Di depan kepala unitnya. Unit. Oh, unit. Oh. Udah berapa kali kamu presentasi? Udah tiga kali kamu soal. Salah satu presentasi emiten apa? laporan keuangan apa? Bahana sekuritas, mandiri sekuritas. Laporan sekuritas kamu baca laporan keuangan, kamu bisa lihat isi laporan keuangannya, analisisnya. Iya pak. Bahana sekuritas itu kan unik perusahaannya. Kamu kan nggak belajar di di bangku kuliah membaca laporan keuangan bahana itu beda sama membaca laporan manufaktur, trading, ya. apa uh, uh, merchandise kan beda lah Bagaimana ya. kamu bisa analisis itu? Belajar um. itu itu diajarin dulu sih Pak dari awal apa akun-akunnya dari pedoman. Kan kalau nah. kalau perusahaan sekuritas itu ada pedoman pedoman peraturan akuntansi perusahaan efek kan Pak. Nanti di dari sebelum analisis itu disuruh baca dulu akun-akun ap, oh. apa aja. Rasio siapa yang dipakai di industri ini gitu. iya. Uh, yeah. nah, kamu lasi itu itu ngerti itu. Iya. Jadi itu kebandingan di peraturan tinggi, ini gimana rendah gimana gitu. Enggak sih Pak baru akun-akunnya. Aku akunnya ya nilis, laporan akunnya, akunnya gimana kamu kamu mau kalau bisa, kan, kalau pendapatan pendapatan perusahaan emiten kan beda ya pas sama perusahaan manufaktur. Iya, kamu akunnya gimana kamu analisis gimana coba analisis gimana? Uh, apa kayak kemarin ada pra... di peraturannya sih Pak. Contoh, jodoh analisis kamu, jodoh kasih tahu gimana oh, analisis? kalau saya itu kayak rasio-rasio keuangan terus. Ah, itu juga saya tanya tadi, Mbak. Rasio -rasio. Oh iya, sorry Kami Pak. Lagi, Eey. Sama apakah asetnya naik atau turun gitu-gitu, Pak? Iya. Rasio-rasio kamu hitung laporan keuangan itu kamu bandingkan dengan ketentuan yang ada, begitu enggak? kalau ketentuannya belum di link sama itu sih pak apa ketentuan yang ada paling cuma itu dengan rasio tahunan atau rasio di satu industri bandingin enggak tahunan tahunan ya tahunan jadi kalau rasio A ini sepuluh persen sebelumnya empat persen artinya apa gitu kamu kasih tahu itu iya pak oh apa rasio apa apa kamu apa Uh, ada mandiri sekuritas bahana yang sekuritas yang kamu kamu contohnya apa tadi yang kamu analisis apa apanya pak emiten yang kamu analisis tadi sebut nama tadi apa itu apa aja ya? bahana bahana nah bahana itu kan kamu coba sebutkan salah satu, salah satu rasio yang paling dibutuhkan analisis laporan keuangan bahana apa itu? oh sebelumnya tuh mereka uh, baru malah baru tahu gitu pak kalau misal baru enggak ada rasio kayak rasio roa roe gitu dipakai untuk baru tahunnya setelah kamu setelah kamu analisis tuh sebelum analisis uh, sudah oh jadi untuk kamu presentasi itu nggak ada rasio-rasio kamu sampaikan pas presentasi ada pak apa namanya eh. saya nyampein rasio kesehatan keuangan itu kan kayak roa roe eh, eh, terus, terus mereka baru kayak oh ternyata penting juga roa roe nya oh. untuk jadi mereka selama ini nggak tahu itu. Sebelumnya mereka belum belum pakai gitu pak, belum pakai. Jadi rasu. yang yang nggak itu bukan kamu merekanya. Iya. Oh kamu kan kamu yang nggak tahu mereka. <laughs> kamu tahu mereka nggak tahu itu maksudnya. Mm. Oh hebat kamu dong. Jadi apa namanya jadi masukan buat merekanya gitu pak. Oh. Buat kedepannya. Ya. Bagaimana pak? Ada istilah perang pengaman, Kamu bagaimu? apa sih? Kalau aku, eh kalau saya pengaturan dan pemantauan anggota bursa. Oh, dan maka dia ngerti kan, bagian kamu pemantauan dan anggota bursa. Tapi dia mereka ngaudit ng ya. ini pak kayak uh, setiap hari ketentuan modal kerja bersih disesuaikan. di apa? MKBD. Apa MKBD itu? Modal kerja bersih disesuaikan. Apa itu? Apa itu artinya? itu kayak apa ketentuan uh, perusahaan emiten untuk bisa melakukan transaksi jadi gitu pak kalau eh kayak ketentuan apa ya oh ketentuan. jadi dia dia pakai itu makanya nggak nggak pernah pakai rasio kan jadi dia bertugas nggak yeah. butuh rasio-rasio keuangan dari laporan uh, bahana itu kan iya yeah. maka dia nggak nggak peduli nggak nggak tahu nih itu penyebab dia nggak tahu karena kan dibutuhkan dia dibutuhkan cuma oh, yeah. ya apa nama mk modal kerja bersih disesuaikan. Ah, MK apa tuh? MK modal kerja Mod bersih, MKBD. Ya. Angka juga hanya ngehnya -nge -nge MKBD aja karena tuh kerjanya itu. Iya. Yeah. itu dia nggak peduli, nggak nggak karena nggak dibutuhkan dari tugas dia, Makanya dia merasa oh ini butuh juga ya gitu ya. Iya pak. Jadi, ini nggak kan, ada kayak hubungannya dengan MKDB. Iya pak. Nah itu jadi itu sebabnya dia nggak tahu itu ya udah, udah tahu, kamu ke, kenapa dia nggak tahu? Karena nggak dibutuhkan tugas kecuali dia bagian analisis mereview kinerja emiten, ah perlu tahu, pasti tahu itu. Eh pak? Ada bagiannya itu. yang mereview kinerja emiten. Kalau kinerja emitennya turun, nanti di suspend nah itu di situ, ah kalau dia tahu itu ya, mm. ya. Jadi kalau kalau dia MKDB aja, MK apa MKDBS ya, kamu mm. berarti presentasi dibilang MKDBS aja ya Pak. jangan kemana-mana karena dia nggak tahu ya. Sesuai okay, tugas dia aja. Nanti itu tambahan aja tambahan. Setelah kamu analisis buka nya baru itu tambahan aja. Ya. You, Pak. Terima kasih Pak. Jadi, kamu harus tahu kebutuhan dia itu apa sih? Tanya bapak biasanya laporan keuangan butuh apa ya? Bapak BKBDS, gimana cara hitungnya? Kamu tahu cara hitung baru kamu implementasikan memilih berapa laporan keuangan emiten ya set uh, prestasi sama dia. Dia senang banget karena dibutuhkannya itu. Ya. Iya, Ya, Pak. Mereka dia itu dibutuhkannya. Bukan ROE, ROA. Nggak butuh dia itu ya. Yeah? Nggak butuh dia. Ngapain tuh ROA, ROA kamu hitung ya. Nggak perlu dia. Ya. Iya, Ya, Pak. Ngerti nggak ini yang saya jelaskan nih Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Itu apalagi base-base itu tugasnya sama juga ya. Yeah? Anak analisis laporan-laporan ke KDB-nya itu. ya. ya masih itu sih pak Iya, karena fungsi utamanya itu memonitor mem 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 kalau dia es, emiten gitu ya. iya pak Jadi kalau kamu mau analisis ya itu aja cari kamu analisis lah. Lihat di internet lihat di itu tuanya ke KDPS itu apa kalau dia naik maksudnya kemana turun gimana bagaimana jalan keluarnya kalau dia naik dan turun kalau dia nggak naik gimana itu kau pelajari itu ya. Oke. Okay. aja itu kamu bandingkan dengan perusahaan-perusahaan satu industri yang sama. itu. Jadi uh. nah, butuh itu ya. Kau cari kinerja mana mana kita he. Ya. Siapa? Oh, ada sari ada lagi. Ada oh, siapa? Siapa lagi yang belum nih? Siapa lagi belum? Saya nah, Pak. Uh, nah ini Pak. Siapa lagi? Saya ada saya dua ini. lagi ya? Iya. Ya, dua doang. Nah ini yang belum masuk siapa istri ini atau sekolah dia masuk. Eh, uh, ke sekolah stick, sekolah Silakan. Ya, jadi saya di OJK uh, paling yang lagi dikerjain sekarang itu terkait dengan monitoring dan evaluasi dari roadmap PMP. Kan saya oh, fokusnya enggak, enggak dengar, sih. Uh, perusahaan modal Ventura, Pak. Oh, kamu modal Ventura. Kamu OJK atau Bursa Efek nih? Uh, OJK. OJK, oh. Iya. Yeah. Model Ventura, ya. Yeah, yang jadi, uh, setelah, apa? Peluncuran roadmap, apa? Roadmap setelah peluncuran roadmap setelah uh, peluncuran roadmap si model Ventura ini, kita ngelakuin uh, monitoring dan evaluasi. Nah, jadi yang sekarang-sekarang sekarang ini itu yang kemarin saya ikut tuh, ikut rapat gitu, Pak. Ikut rapat terkait dengan Uh, pertemuan PMP mikro dan ultra, ultra mikro. Jadi saya sempat notulen. Jadi uh, dia itu ngebahas tentang isu-isu yang terkait dengan si PMP mikro sama ultra mikro. Jadi kalau misalnya si PMP ini dia itu biasanya kalau misalnya yang di daerah-daerah ini yang isu besarnya ya pak yang saya tangkap itu kalau misalnya yang di daerah-daerah terkhusus yeah, yeah. di Jawa Barat itu uh, masih banyak yang kayak uh, ormas uh, organisasi masyarakat di daerah itu tuh banyak yang menentang adanya si PMP ini jadinya PMP itu yang itu menjadi si PMB itu apa apa si PMB itu apa, PMP itu apa? Uh, perusahaan modal ventura pak Oh, jadi orang masuk menentang modal ventura itu. Iya, jadi mereka kenapa kayak... tentang, tentang modal ventura oleh Ormas? kenapa? Nah, itu saya kurang tahu sih, saya nggak terlalu dengerin karena agak Modal ventura itu enggak bisnis modal ventura itu apa? Kenapa? Kau tahu enggak jenis apa modal ventura itu apa? Bisnisnya apa? Tahu kamu? Uh, pembiayaan. Perusahaan ya, pembiayaan. 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 Itu di di UJK itu pembiayaan semua tuh. Keuangan semua. Maksudnya apa? Apa tuh beda dengan apa itu? Kalau ventura itu apa pembiayaannya seperti apa itu? Gimana Pak? Pembiayaannya seperti apa? Oh dia ngebiayain kayak ini sih startup startup. Jadi biaya gimana tuh? Apa lembaga keuangan juga memang kebebian, lembaga pembiayaan juga memang leasing juga pembiayaan beda sama leasing apa itu, Ventura itu, beda leasing, beda sama apa uh, lembaga pembiayaan lain, bedanya apa? sama bank, beda bank. mau ya pembiayaan juga. Ya, jadi kira... kalau PMT itu uh, melakukan kegiatan penyertaan modal dan pembiayaan kepada perusahaan yang sedang berkembang pak. Ya pembiayanya kan, pembiayanya gimana cari cerita gimana pembiayaan? Kalau di bank PBN-nya kan dikasih pinjaman pokok, nanti kan bunga, nanti aja tempo pokok udah bunga. Kalau ventura gimana? Jadi biasanya um, pakai ini apa namanya ke bimbingan dari perusahaan. Jadi bimbingan ada bimbingannya gitu pak. Jadi dibimbing selain dipinjamin sek sekalian. Eh, Selain dikasih modal, dia itu juga ngebimbing perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang. Itu perbedaannya. kan? Kalau misalnya bank paling, eh, eh, dia ngasih. Modal. Eh, dikasih modal, modal tuh, gimana? Kapan kembali? Gimana ceritanya? Ada bunga atau apa? Gimana tuh, Kasih Cerit modal seperti apa? Bisa saya modal, modal PTA, cuma kasih modal itu aja. Anunya gimana? Keunikan dibandingkan. Lembaga pimpinan lain apa? Ya, yang, yang kan saya dikasih. tahu uh, dia itu juga, si model Ventura ini juga ngebimbing gimana caranya biar perusahaan itu bisa lebih berkembang gitu Pak. Jadi dia memberikan bimbingan juga. Ya, oke okay lah. Bimbing oke okay, ya. Tapi pertanyaan saya itu beda dengan lembaga pimpinan lain apa bedanya? Bisa kalau leasing, uh, di dikasih pinja, apa pinja, uang untuk beli motor. Nanti uang itu ada pokok, ada bunga. Bagi pokok, ada pokoknya, ada bunganya. Atau kalau seperti apa? Dikasih modal, masa dikasih modalnya? aja. Habis itu apa? Kapan ngicilnya, kapan itu baginya, ada bunga apa enggak itu. Coba deh. Benar. Kalau bimbing, -bimbing ya, semua di bimbing, bimbing. Bang, kasih ngasih, pinjaman ke UKM, bimbing juga sama. Bedanya apa itu? Ventura sama bank sama ini bedanya apa? Kalau nggak bisa jawab, kamu tanya lagi ke dia ya. Udah dua ya, bulan kamu itu masa nggak tahu modal Ventura, karakteristik operasi bisa nggak tahu? Ya, udah dua ya, bulan ya, kamu pak. situ tanya lah, modal Ventura seperti apa sih Pak? Karakteristik operasi seperti apa? Apa yang bedakan dengan bank? Apa yang bedakan dengan leasing? Apa yang bedakan dengan lain? Dikasih modal, kasih modal, itu gimana kasih modalnya? Kapan orang itu akan lunasi? Dasarnya apa? Itu imbal hasil seperti apa? Imbal hasil apa? Bentuk bunga, bentuk apa? Tanya dong ya, ya. Eh Pak. Kamu diajarin nggak tuh? Nggak diajarin dulu kayak gitu. Nggak diajarin. Belum. Di nah, karena kamu nggak nanya. Dia. Di sana dia... Kenapa Pak? Dia diam aja. Kamu nggak nanya. Nggak oh, nanya iya, nanya pa. kamu. Oke Pak, saya catat. Nanti saya tanya apalagi apalagi kamu kerja apalagi paling saya itu ikut rapat terus sama kemarin rapat, itu ikut ikut rapat, kamu rapat dengerin duduk itu? Uh, enggak jadi ini rapatnya online via zoom jadi saya notulen to land. Oh, notulen tulen. Jadi ya, kasih tahu, dong saya nutri rapat, jadi kurapa, kurapa kan di pejabat kamu. dong <laughs> Iya Pak, tadi saya nah, udah kasih tahu. Kamu tidak ada. Ya. Mau rapat itu nutri siapa aja kamu siapa lagi jadi jadi nutri uh, rapat ada saya terus ada uh, ini apa eh uh, deputi direkturnya terus bukan yang yang jadi nutri rapat siapa aja rapat itu tuh jadi, jadi nutri rapat siapa oh yang jadi notulen ya ya saya pak kamu sendiri aja lain nggak ada yang lain paling punya catatan sendiri gitu loh pak jadi nanti uh, saling melengkapi jadi yang ditunjuk di terapan itu kamu sendiri, nggak ada misalkan kamu si, si, si Sukrastik, satu lagi si Rina, si Badu. Masa kamu sendiri jadi ditunjuk Iya, Pak, saya sendiri. Soalnya uh, divisinya dikit gitu, Pak. Jadi kayak ya saya aja sih sama paling mentor saya juga. Mentor kamu jadi ditunjuk juga? Iya, tapi sambil share screen gitu jadinya mungkin dia minta bantuan saya kayak biar dia kalau misalnya ada yang kelewat uh, catatannya oh. nanti saya bisa lengkapin berarti kan uh, mentor kamu jadi terdapat, rapat nanti ditambah dengan kamu kan iya ya kalau kamu sendiri terdapat, rapat tuh diskon tuh Emang kamu mau tahu mana yang penting di rapat itu kan nggak tahu kenapa kalau kamu sendiri di rapat, nggak mungkin lah kamu sendiri di rapat. Nggak mungkin kamu sendirilah. Iya, Pak. Kamu ngerti rapatnya yang penting mana? Kan nggak ngerti itu. Ya? Iya, yep. Jadi pasti nutri rapat enggaknya kamu aja, pasti di antara mereka itu aja nutri rapat. Nanti dibandingin kamu catat dengan dia itu, ngerti nggak? Iya pak. Nah, contoh kamu tadi dapat rapatnya siapa si mentornya itu? ya. Ada deputi direkturnya terus. Oh, itu, peserta, itu, peserta rapat, nutri rapat oh. peserta, beda. Saya tanyanya bukan peserta rapat, nutri rapat siapa oh, aja? Oh, saya sama mentor saya aja. Ah, iya kan ada ngomong kamu lah, Ya. Iya, Pak. Bahaya mesti dilepas tuh bahaya tuh. Ya. Iya, Pak. Apa lagi minta jaga ada apa lagi? Uh, sama kemarin sempat mau bikin kajian tentang tingkat kesehatan dan aventura. Oh kajian dan kesehatan kamu peranmu situ apa di tim kajian itu? Oh, Kerana saya mau bantuin jadi bantuin aja pak bantuin cari-cari informasi tapi ini kayak baru kemarin banget gitu dikasih pak jadi saya belum terlalu nyari karena mentor saya lagi cuti kemarin. Iya karena kajian itu berat tuh nggak mungkin nggak bisa lah. Jadi peran kamu itu... Ya, Pak, itu mencatat. sama yang lain juga, apa, Pak. Iya, maksudnya ada, doang. Tim, ada tim kajian itu pakai tim. Yang penting itu peran kamu di tim kajian itu apa? Sebagai pencatat? Mengumpulkan data? Atau apa? Iya, Pak. Kemarin kan baru Zoom doang sama direkturnya buat bikin kajian ini sama kepala eh Iya bikin kajian ini jadi saya catat kayak pertanyaan-pertanyaan apa aja yang nantinya bakalan diimplementasiin ke kajian ini. Ya berarti kamu kan peran di situ aja walaupun ada tim kajian kamu peran kamu mencatat apa rapat kan? Iya mencatat. Mencatat bukan kamu mengkaji itu ya? Berat dong kamu ya, Kajian berat dong kamu kamu mengkaji. Jika kamu sampaikan tuh kalau di laporan magang ini bukan kamu melakukan kajian, melakukan kajian atas apa? Kajian apa? Uh, tingkat Modal. kesehatan dan aventura. Ah, kesehatan dan dan, dan apa? Aventura. Bukan yeah. kamu kajian kamu sebutkan peran kamu di situ apa? Di dalam tim itu. Perannya ternyata peran kamu kalau ada rapat kamu mencatat, nanti sampaikan catatannya apa saja yang 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 hasil catatan itu ya. Itu kalau disuruh oh cari data, data tentang apa kamu cari. Ya, itu kamu, kamu itu kamu catat bukan judulnya apa uh, mengkaji apa uh, kesehatan dana ventura, modal ventura gitu. Ya. Jadi iya, judulnya me, apa membantu tim kajian uh, uh, tim kajian apa itu? kesehatan dan benturan. Nah, di aku jelaskan bantunya apa itu, ya. Terang kamu apa okay. di situ. Jangan mencatat peran yang kamu kerjakan. aku catat bahwa oh, di buku panduannya, manualnya, eh, tiga itu apa tugas-tugasnya. Itu tak perlu dah, ya. Kamu yang kamu kerjakan itu apa ya? Itu ya. Oke. Okay. penting itu. Yang kamu kerjakan aja, kamu sampaikan. Dengan yang kamu kerjakan, dengan disampaikan. Ya. Okay. ya apalagi apalagi apa lagi udah pak. ya, nah, siapa lagi berikut siapa lagi? Nah, ini pak. mana? Nah, ini. ya kamu di nah, bagian apa? saya Lalu. di peraturan dan operasional perdagangan. apa kamu kerjakan? Uh, sejauh ini saya tuh um, email email ke para partisipan tiap bulannya buat konfirmasi uh, perdagangan mereka di PLTE. Oh email, email mereka email itu isinya udah udah tentuin udah standar isinya Iya udah ada template nya Pak. Templatenya kan tinggal kirim aja kan tinggal ganti tanggal ganti iya. kirim mm -hmm. ya okay. apalagi mengerjakan. Uh, jadi sebelum saya email itu saya juga uh, klasifikasiin data-data yang ada Pak. Jadi dari mentor saya itu dikasih Excel gitu apa-apa nah. aja nih yang harus dikasih ke partisipan tersebut gitu biasanya ada misal uh, data konsolidasinya atau nomor settlement yang nggak ada gitu nah itu tuh saya pisah-pisahin pak gitu dari Excel tersebut yang dikasih dari mentor nah udah di mana? Lalu baru ke... Jadi... ke email, lalu baru ke email, email. Iya lewat uh, email divisi sih. Institusi kan jika, ada nah, kamu. Sampai email itu apa lagi yang Setelah di email itu dijawab apa lagi? Aku uh, buka nih email dijawabnya itu jawabnya siapa kamu buka kamu baca? Iya saya yang baca saya yang rekap lagi terus baru dikasih ke mentor saya. Rekap kamu yang sudah membalas atau enggak itu? Iya gitu. Yang balas Yang balas yang masih balasnya apa tuh? Balasannya seperti apa kata-katanya? Uh, balasannya itu bukti dari konfirmasi yang kita minta. Jadi kan uh, Konflik uh, kita, email itu biasanya ada yang nggak beres gitu kan dari mereka. Nah, itu kita uh, minta bukti konfirmasi dari mereka gitu. Nah, balasannya berupa file-file yang kita butuhin, misal kayak uh, report cardnya atau segala macamnya gitu deh, Pak. Oh iya, yeah. disampaikan email juga. Iya, yeah, dibalas, Jadi, lewat email dibalas. Kamu uh, download dikasih ke atasannya, iya. Yeah. Uh, 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 jawabannya dokumen itu nggak kamu rekap juga dokumen yang diserahkan oleh dia itu nggak rekap dia? Direkap juga pak itu yang direkap justru file-file tersebut yang direkap. Rekap dalam bentuk apa? Hasil rekap dalam bentuk dalam bentuk file yang mereka kirim kadang PDF kadang Excel pak gitu terus nanti saya kalau misalnya udah mau kasih ke mentor itu saya kelompokin kayak saya zip file gitu Pakai RAR Oh maksudnya nggak kamu misalnya Dikasih fail A. Nanti kamu hmm. ringkas. Fail A di apa? Kamu ringkas. Eh. Baru hasil ringkas itu kamu kasih tasan gak? Oh, enggak. Enggak kayak gitu. Jadi, Jadi hasil kan. langsung dari merekanya aja. Oh, berarti kamu kan eh, klerik aja tuh. Enggak menganalisis jawabannya ya. Iya, enggak. Disampaikan aja. Terus kalau mengirim emailnya, email-email yang standar aja. Tapi kalau dijawabnya seperti apa, kamu nggak ada analisis ya. Iya. Ya, karena kamu... Uh, kalau... Gimana, Pak? Eh, karena kamu nggak bisa analisis kan kan bukan staff dia. Iya. Tapi juga seperti apa? Itu apalagi Paling, mau kerja. Apalagi... analisisnya tuh sampai ini doang sih kayak disuruh di kategoriin. Apalagi mau kerjaan? Apalagi mau kerjaan? Uh, biasanya jadi notulen aja sih. Jadi apa jadi notulen kamu? Notulen soalnya banyak rapat Pak, di divisi saya. kamu tuh pendamping notulen dia kan? Iya dia punya neutral lagi kamu tambah dengan kamu jadi nanti catatan kamu diminta untuk tambah-tambah dari mereka kan iya gitu jadi rapatnya mereka punya neutral rapat tapi kamu tuh untuk ngetes kamu bisa nggak mencatat rapat iya betul jadi banding ini tuh hasil catatan kamu dengan catatan dari, dari resmi mereka ya. apalagi ya. buat nutrian, apalagi. Uh, biasanya ini sih saya juga nge-review peraturan-peraturan gitu Kan uh, divisi saya peraturan operasional perdagangan nah, Jadi uh, peraturan bursa tuh yang megang divisi saya gitu Nah sekarang nih lagi uh, pengen ngubah peraturan 2A Nah itu di-reviewnya sama uh, divisi saya gitu Nah itu kadang uh, mereka sendiri juga ngasih saya Kayak ini dibaca dulu Isna gitu, peraturan sebelumnya Sama peraturan sekarang kayak gini gitu Biar kamu juga sama pahamnya gitu Nah biasanya dari situ, saya juga ditanya-tanyain Gitu deh Pak, kayak pahamnya Sampai mana gitu, ada Kuis dadakan dari mentor kamu saya mau review namanya belajar mm -mm. Kamu review namanya mau review iya, itu, pak. kamu peraturan Sekarang sama lama dibandingkan Grafisnya mm -mm. be Apa bedanya konsekuensinya apa apa yang perlu diperhatikan itu tapi kalau kamu kan itu baca mengetahui bagaimana mana pemahaman kamu kan berarti belajar namanya itu gambar itu iya nah, uh, tapi juga bukan waktu juga itu juga gimana mempelajari peraturan membanding peraturan itu bukan review review itu kesannya aduh review itu kesannya bukan level kamu deh oh iya maaf pak salah Mahami, bahasa aja. Iya, ya memahami peraturan ini kalau dibandingkan dengan putra lama baru dengan peringan lama berapa perbedaannya itu aja kan iya sampai kamu review review itu kan kamu ada perbedaan kembali jalan keluarnya apa berubah apa enggak berubah apa saja itu review konsekuensinya apa itu review namanya itu namanya memaham, mempelajari memahami ya peraturan yang baru dengan peringan yang lama perbedaannya apa itu aja kan Iya. Ya, yang 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 pantas kamu tahu aja. Kalau dibaca punya kamu paling dia senyum aja tuh ya. Mm -mm. Mau apa apa. Masih, ya. ya karena dia sekarang tahu aja. Jadi pekerjaan yang kasih kamu itu pekerjaan yang sebenarnya dia sudah kerjakan itu ya. daripada mm -mm. kamu bengong kasih lah gitu ya. Benar. Jadi pekerjaan kamu itu bukan pekerjaan yang sudah laku yang karena aku tapi sudah dikerjakan itu. Ya. Mm -mm. Apalagi apalagi. Uh, sejauh ini itu aja sih pak itu aja. soalnya iya baru itu Jadi tiap hari itu aja kerja berdua itu aja kerjanya tiap hari. iya nah, sejauh ini Tiap hari cek lagi nanti kirim terus mem memahami Mempelajari pertanyaan putra yang ada itu itu aja. Mm -mm. Oh iyalah ya. Lalu, kalau kau kau jika dia regulator pelajari tentang peraturannya. Dan bagaimana buat peraturan itu ya bagaimana memonitor bagaimana menguasai itu kesulitan ya. ya itu itu bagaimana uh, pemunuhan kewajiban bagi perbankan gitu. dari ini belum, lah, 64, belum, itu dari puni belum laporan punya empat belum gitu aja nah, ada lagi menurut Ah enggak ada sih Pak udah itu Jadi aja ini ya, apa, uh, uh, lapangannya tolong kapan bisa ketemu uh, zoom saya ya nanti zoomnya Sedek saya ya. Oke, ya. Bapak biaya biasanya dari Senin tadi Senin sama, sama Jumat nih. Ya? Terus kasih tahu ke dia ya, Pak nih. Coba sebenarnya dengar nih. Senin sama Jumat. Senin, Senin dan, sama Jumat. Senin dan Jumat bukan Senin sampai Jumat. Senin dan Jumat. Senin Jumat. Yang Jumat. Jumat. Nah, selesai dari jam berapa Pak? Ya, ya bisa Senin Jumat itu jam berapa nih bisanya? Senin dan Jumat bukan oh. sampai Jumat ya sampai Jumat. Mas saya nganggur Pak. Ya. Oke, Pak. Jadi Jumat itu kamu konfirmasi dulu saya aja. Supaya saya jadwal. Karena kegiatan saya hari mm. Jumat itu agak fleksibel. Kalau Senin selasa sampai Kamis nggak bisa. Senin Jumat itu kegiatan saya fleksibel. Jadi kalau kamu kasih tahu sebelumnya, jangan mendadak. Ya. Bisa satu tugas lain. Ya. ya. Oke, Pak. Nanti kasih tahu aja di grup ya. Di grup kasih tahu jangan di Japri ya. Di grup aja. Ya. Di grup aja jadi kamu kasih tahu nanti eh, kalau bisa pertama nama pemilik lapangan siapa yang pertama, yang kedua bidangnya apa, bagiannya apa, ya, yang ketiga jabatannya apa, yang itu jabatannya apa, Dan yang keempat apa eh, jam berapa rencananya, jam pertemuan jam berapa, tanggal berapa, hari apa, ya, ada tadi kamu kasih di formnya sampaikan di grup data itu kamu sampaikan ya jadi nama jabatan bidang tempat kerjanya apa hari tanggal dan jam ya itu ya oke pak bisa nah, saya, itu saya sudahkan jadwal saya oke okay, ya oke okay, kalau ada lagi nggak kalau ada lagi ada lagi nggak kita foto bersama ini, ya itu foto itu di dimunculkan wajah-wajahnya si dia mana nih masih ada nggak orangnya jangan seperti jin itu kadang ada kadang enggak ah itu eh oh hilang lagi itu ah. aduh kayak manusia gaib ya dah ya senyum ya Saya hitung ya satu itu tadi itu belum satu senyum ya satu dua tiga nah, ya misalnya so, saya saya seru ya di grup ya Sudah, sudah masuk belum? Sudah, sudah masuk belum? Belum ada notifnya, Pak. Lagi loading, lagi loading tuh. Loading. Nah, udah. Sudah, sudah, masuk ya. Eh? Nah. Sudah. Maka demikian dengan selesainya apa uh, selesainya bimbingan ini, bimbingan kedua. Uh, malam ini ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, pak. Assalamualaikum. Ya. pertemuan terakhir itu ya? Yeah, pak. Oke, makasih. Assalamualaikum Terima kasih.